Dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar menghadirkan mobil Dr. Okta. Wali Kota Makassar Dhani Pomanto melakukan relaunching untuk program Homecare Dr. Okta sekaligus resmi beroperasi pada 10 Oktober 2023. Program ini telah ada sejak 8 tahun lalu untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis ke rumah masyarakat selama 24 jam. Kini dilakukan pembaruan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebanyak 47 unit mobil diluncurkan untuk 47 puskesmas. Mobil ini dihadirkan dengan ukuran yang lebih kecil sehingga dapat menyasar masyarakat Kota Makassar hingga ke lorong-lorong. Menariknya, mobil ini juga didesain menggunakan teknologi listrik sehingga menjadi mobil listrik sebagai upaya untuk low carbon. Adapun fasilitas dari mobil Dr. Okta berisi fasilitas kesehatan seperti tabung oksigen dan satu set monitor pemeriksa jantung. Di mana dalam satu mobil Dr. Okta juga terdapat 3 petugas kesehatan, terdiri dari supir, perawat, dan dokter. Adapun mobil ini mampu membawa 1 pasien sekaligus. Dhani Pomanto menambahkan tidak menutup kemungkinan 47 unit mobil Dr. Okta akan dilakukan penambahan jika memang dibutuhkan di masa yang akan datang.